Udah di start? Jadi hari ini kita ada latihan ataupun drill lifeboat. Jadi semua tender dan lifeboat di sebelah kiri diturunin. Ini bapak komander saya. Saya asisten komander, kemudian dua rigger di belakang sama di depan. Jadi ini kita lagi training di Panama City. Ya. Jadi setiap minggu biasanya kita itu training melakukan cek-cek lifeboat, life raft, apakah sesuai dengan standar operasi kalau terjadi ini apa emergency di laut ataupun di darat ya. Jadi saya akan memperlihatkan bagaimana suasana lifeboat-lifeboatnya diturunin ke laut untuk melakukan drill ataupun training. Oke? Itu lagi proses diturunin guys, seperti itu. Lifeboat can just wait. We will call you when to come alongside. Okay. Ini engine-nya ada dua, sebelah kiri, sebelah kanan. Jadi ini ada hornnya ataupun klakson. Ini turtle-nya, mesin kiri, mesin kanan. Kemudian ini setirnya ya. Kemudian ini indikasi-indikasi yang kita pakai. Radio, komunikasi dengan Botec ataupun Bridge 72. Oh, did you copy? Kopi. Ya. Tuh. Kapalnya tuh. Ron, don't forget to use the group at the west to fix your fans. Ron, don't forget always use your group. Ceritanya. Kita muter-muter sebelum nanti dipanggil lagi buat di pick up. Jadi ini muter-muter aja dulu. Buat manasin mesinnya, engine. Nunggu mereka, itu masih ada yang belum diturunin. Oke, jadi begitulah proses drill ataupun latihan kru lifeboat di kapal pesiar tempat saya bekerja. Jadi ini kita lakukan setiap minggu untuk mengecek kondisi lifeboatnya apakah berjalan ataupun dalam kondisi baik apabila terjadi emergency. Oke, salam dari Panama City. Terima kasih. Horas.